2, 3, 4. Halo Sobat Serbaguna dimanapun berada, balik lagi bersama Baba Ali. Hari ini saya mau unboxing rantang susun. Ini ada 4 tingkat, baru dikirim, baru sampai. Sekarang saya mau buka dulu, nanti baru kita pasang. Ini saya beli harganya 40 ribuan, udah termasuk ongkos kirim untuk wilayah DKI Jakarta. Nah, nanti jadinya seperti ini raknya nih, ini, seperti ini. Oke, sekarang yang ini kita buka dulu ya. Oke, ini dia sobatku isinya, kita lihat ada apa aja ini. Ini buat atas dan buat bawah. Yang ini pasti tutup paling atas nih. Kita taruh sini dulu. Ini bagian samping-samping ada yang mika. Nah, ini karena 4 susun atau 4 tingkat jadinya ada 4. Terus yang ini juga ada 1 2 3 4. Oke, sekarang kita mulai. Enggak usah pakai lama-lama. Oke sobatku, jadi prinsipnya yang ada garis ini di bawah, ini, nah yang rata ini di atas, karena bisa naruh piring, bisa buat naruh mangkok. Oke, ini posisinya. Terus ring-ringnya ini semuanya knockdown atau sistem interlock ya. Jadi tinggal dilihat lubangnya, ini kan ada 1, 2, 3, 4 ya. Nah, sementara di sini nggak ada. Ada 1, 2, 3, 4. Sini juga sama, ada 4 nih. Ya. 1, 2, 3, 4. Kuncinya, jadi tinggal disamain aja lubangnya sobat. 1, 2, 3, 4. Nah, 4. Ini buat depan, ini buat belakang. Terus pasang seperti ini. Yang ada garis sini, ini rel. Rel buat mika nanti nih. Ini sama aja nih, bawahnya sama. Yang ngikutin 1, 2, 3, 4 masukkan sini. Oke, udah masuk, ini masih gampang copot, jadi diputar dulu gini, putar sampai ini bergeser. Ini kan rapet, ini berlubang. Nanti ini yang berlubang, ini yang rapet, karena nanti diputar gini. Nah, oke, yang kunci ini berlubang, ini berlubang dikit, ini baru seimbang. Kalau gini udah nggak copot. Dan kalau gini sekarang pasang mikanya. Mikanya kita taruh aja gini. Nah, ini nggak kunci, yang kunci pakai ini. Kuncinya pakai ring yang di atas. Ini udah masuk, tapi belum kunci. Biar kunci gimana, putar lagi sampai plek. Nah, sekarang udah kunci. Jadi cara masangnya sobat bisa langsung 1 susun, 2 susun sampai 4, bisa juga satu-satu nanti baru ditumpuk lagi. Nah, terus saya mau coba yang cara ini nih. Jadi langsung 1, langsung kita naikin lagi yang kedua, ini di bawah, yang rata di atas, sama kayak tadi. Nah, sekarang pastikan kunci ini ketemu yang di sini, lubang ini. Ini. Oke, sobat. Nah, kayak gini. Set. Set. Oke. Lanjut kita yang lantai duanya. Thank you.
Nah, yang kalau ini kan masih gampang copot sobat ya. Masuk, kita masuk, tapi gampang copot tuh. Jadi dia harus diputar dulu supaya ngunci. Nih, kayak gini, putar gini. Set, nah, ini baru ngunci tuh. Nggak coba tadi ini lagi mikanya lagi mika pastikan dia di rel ini. Nah ini udah masuk tapi belum kunci, udah masuk tapi belum kunci, putar lagi sedikit. Nah, sini caranya. Nah ini udah kunci tuh, nggak copot. Pasang lagi yang rata di atas, yang rata di bawah. Baru mika. Set, set, set. Pasang lagi. Coba mas, agak di atas mas, karena ini pegang aja mas, dari atas juga, ya, kita akan tahu tentunya. Ini udah masuk, tapi belum kunci. Putar dikit. Sprek. Sprek. Nah, udah kunci ini tuh. Oke. Baru tutupnya. Satu, dua, tiga, empat. Oke sobatku, terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam, pasti bisa. Yes. Salam, pasti bisa. Joss.